Kau tahu inilah akibatnya jika kau menghalangi jalanku. Apa yang kau lihat? Hah? Ninja? Itu bulir pai si pemberani. Ku dengar terakhir dia mencuri 3 kotak coklat dan menghabiskan semuanya sekaligus. Bahkan dia bisa meloloskan diri dari pemegang penjara yang terkenal. $1 juta. Hadiah menangkapku $1 juta. Kau pikir akan mudah menangkapku? Rasakan ini. Tadi laporannya Bully Pai ada di sekitar tempat ini. Kurasa sekarang dia sudah pergi. Ayo kita pergi dan cari ke tempat lain. Ini sangat mengganggu. Kurasa aku harus cari jalan lain. Tempat potong rambut. Ini dia. Menyinggir dari jalanku. Jadi ini tempat cukur yang terkenal itu ya. Sakit sekali. Halo Pak, maaf Pak, pintu ini dibuka ke depan. Aku tahu, menyinggir dari jalanku. Kau, roti atau apapun, bawa kemari tukang cukurnya. Aku minta jangan lama. Apa ini? Apa maksudmu memberikan ini? Apa kau menyuruhku menunggu? Apa kau tahu siapa aku? Karena kau mengatakannya, kurasa aku pernah melihatmu 2 kali sebelumnya. Tidak terlalu menyebalkan sesekali mengantre. Nomor 37. Itu aku. Tidak, aku hanya ingin bilang kenapa kau lama sekali. Cepat ubah penampilanku, ganti semuanya agar tidak ada yang mengenaliku. Kau ingin aku merubah penampilanmu? Wajahmu cukup sulit. Apa kau ini bilang? Ini akan jadi perkelahian yang panjang. Tukang cukur menyebalkan. Pastikan kau melakukannya dengan benar. Jika tidak, aku akan menghancurkan tempatmu. Atas nama tempat cukurku, aku akan berusaha semampuku untuk merubah wajahmu. Apa? Tidak. Kau harus hati-hati di sini. Jangan bergerak. Aku rasa ini cukup bagus. Bagus? Bagian mananya yang bagus? Coba kau lihat sendiri di cermin. Di sini. Kelemahanmu terlihat di semua wajahmu. Sakit. Ini pertama kalinya aku melihat ada wajah yang menghancurkan karyaku. Bling-bling apa? Wajahmu terlihat buruk dan hitam. Apa kau yakin kau bukan penjahat? Mengapa kau terlihat sangat berantakan? Tapi aku rasa tidak terlihat seburuk itu. Brit, jangan khawatir. Kau bisa melakukan ini. Baik, ayo kita lakukan lagi. Sempurna. Ini sempurna. Aku yakin tidak ada yang mengenaliku lagi. Berapa harganya? Ini masih belum benar. Apa saja yang kau lakukan sejak tadi hingga hasilnya seperti ini? Wajahmu sangat menakutkan. Hingga bagaimanapun caranya tidak akan pernah bisa merubahmu. Tapi kurasa ini cukup bagus. Coba lihat saja. Tidakkah menurutmu begitu? Mataku, apa yang kau lakukan? Coko, tutup pintunya. Katakan pada pelanggan yang lain, kita tutup. Dia mulai lagi. Tidak seorang pun dari kita akan meninggalkan tempat ini sampai aku bisa selesai mengubah penampilanmu. Bersiaplah, kita akan bersenang-senang hari ini. Tapi aku tidak ada masalah dengan penampilanku yang sekarang. Tuan Brett, sampai jumpa besok. Oh.
Oh, wah, ini dia. Akhirnya aku bisa pulang sekarang. Akhirnya, aku tahu ini akan berhasil. Dengan ini aku sudah memenangkan pertempuran melawan diriku sendiri. Terima kasih banyak. Kau seorang tukang cukur yang jenius, Tuan Brad. Terima kasih, Tuan. Aku akan datang lagi. Tangkap saja aku jika bisa. Tidak akan ada yang mengenali wajahku sekarang. Ooh la 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 la